Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel EKM7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini request dari Ibu Dewi di Lampung. Tanahnya kesininya itu 9, terus ke belakangnya 8. Berarti rumah ini depannya 9, ke belakangnya 8. Menginginkan agar dibuatkan rumah dengan ada carportnya, ada ruang keluarga yang luas. Wong tanah sak gini kok minta ruang yang luas, ya nanti diakali. Tenang ae. Kemudian minta ada 2 kamar, ada dapur, ada ruang makan, ada kamar mandi, ada jemuran. Wah, sak karepe. Posisinya kanan kiri samping itu sudah temboknya orang. Jadi sudah mepet. Tidak ada kelebihan tanah, ya cuman 9 kali 8. Kita ulas, di sini carport, carportnya 4 meter. Bisa untuk mobil Ayla, Agya, Brio, memang requestnya cuma itu aja. Kemudian depan sini adalah halaman, taman. Terasnya kecil, 2x1. Dari depan, halaman sini, bisa ke dapur, sehingga dapurnya requestnya memang di depan. Agar apa kalau nanti buang sampah dari dapur itu langsung buak-buak nang dalan, nah diseneni. Terus masuk berarti bisa dari sini, kemudian juga bisa dari dapur. Masuk ke sini ada meja dan kursi. Nah, ini untuk tamu-tamuan berada di sini. Tetapi di sini ada area terbuka. Karena memang requestnya minta ruang tengah, ruang keluarga itu luas. Lah ini wes luas, luas. Ini adalah ruang keluarga, sofa letter L, meja, TV. Kemudian nyambung di sini ada dispenser, kemudian ada meja makan, ada kursi 3. Sehingga area ini adalah area yang tidak terbatas. Selanjutnya ke sini adalah area untuk dapurnya. Dapurnya juga memanjang. Leluasa dapurnya ini. Dowo, koyo ulo. Selanjutnya rumah ini requestnya minta 2 kamar. Nah, satu yang agak luas, Pak. Ini luas. Ke sininya 4 meter, ke sininya 2,65. Masuk ke sini, bisa diisi ranjang. Isinya ini 2x2. Tempat tidurnya ini luas. Super king. Di sini bantal 2, di sini TV. Di sini juga lemari, di sini meja letter L, di sini luas, longgar. Kalau mau untuk sholat masih luas. Di sini jendelanya. Selanjutnya di sini adalah kamar anak. Kamar anak ukurannya 3,2 x 2, kasurnya 120, meja kursi, di sini lemari, jendelanya mengarah ke sebelah sini. Nah, sobat M2 semuanya, kamar mandinya berada di belakang. Sehingga area sini walaupun ini temboknya kamar mandi, tetapi tidak ada pintu kamar mandi. Udaranya ke belakang sana, sehingga tidak masalah. Kalau sudah kenyataannya tembok full, tembok penuh, tidak kelihatan. Area sini adalah area cuci jemur, di sini mesin cuci. Kalau di sini kurang jemurannya ya di depan sini, kalau kurang ya di depan sini. Masuk ke sini kamar mandi, memakai WC jongkok. Posisi tangannya pas, berada di bak air sehingga ceboknya mudah. Nanti sirkulasi udaranya dan cahaya, ya ada angin-angin di atas pintunya. Nah, sobat M7 semuanya, rumah yang tanahnya 9x8 sudah lengkap, apapun ada sesuai dengan kebutuhan loh ya. Nah, sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, khususnya untuk Ibu Dewi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.